Tempat dia sangat cantik. Hi, it's May. Welcome to my channel. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Okey, untuk video kali ni, Mira berada di tapak rekreasi. Iaitu hari ini kita spend time bersama encik suami yang di belakang sana tu. So, sementara nak jalan-jalan tu, kita singgah di sini dululah di tapak rekreasi ni. Tadi sebelum Mira ke tapak rekreasi ni, Mira dah terjumpa dengan seorang pakcik tu, tapi Mira tak tahu dia bangsa apa. Sebab tengok dia tu macam orang bangsa asing. Tapi tak communicate sangat dengan dia. Dia just minta sedekah dan sebagainya. So Mira bagilah kan, tapi kesian tengok dia. Tak tahulah kalau dia rakyat Malaysia, kat mana anak-anak dia kan. So hope ada yang tolong dia nanti untuk cari tempat tinggal. Okay, moral of the story untuk hari ini, hargailah orang yang tersayang, kerana kita tak tahu sampai bila kita akan bersama dengan orang-orang yang tersayang. Asalnya nak naik atas tempat tu sebab ada buayan. Tapi disebabkan kondisinya yang tidak mengizinkan, so tak jadilah. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat pantai. Tadi kalau kita tengok tadi, waktu view yang pertama tu Mira ambil daripada atas bukit. Sekarang dah berada betul-betul pantai. So kat sebelah sana tu ada makcik-makcik tengah rehat. Bestnya dekat pantai. Okay, so best dia pun nak balik-balik terjun dia, macam best je. Naik dah. Sekarang ni kita berada di bawah pokok. Pokok buah ketapang. Kat ujung sana tu ada buayan, tapi tak boleh naik sebab rasanya takut patah pokok. Di next video, jangan lupa subscribe, like dan share channel ni supaya lebih ramai lagi yang boleh menonton channel-channel daripada Mira. So bagi yang baru menonton channel ni, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya anda tidak ketinggalan untuk channel, untuk video-video menarik daripada channel Mira. So jumpa lagi di next video. Kita nak sambung misi kita untuk mencari bunga jarum berwarna putih. Okay, bye.